kembali lagi bersama Armin Gibli di sini. Oke, dan di konten kali ini kita akan bikin eksperimen lagi di Instagram di belakang kita. Yaitu kan saya coba-coba gitu lihat di Instagram, emang ada sih Satria V200 pemakai setang standar, kan gak ada gitu, paling ya ada cuma 1-2 doang. Oke, makanya kita sekarang akan bikin Satria V memakai setang standar. Kayak apa sih bentuknya, apakah mau jamet, apakah keren? Oke, kita akan coba aja hasilnya kayak apa. Dan di konten sebelumnya juga kan kita bahas motor ini. Ini udah spek 200, hampir 200, tetapi packing masih standar, jadi nggak kelihatan cc besar, jadi kayak masih standar. Dan sekarang juga udah ganti dari knalpot memakai AG muffler. Kenapa? Karena ini mungkin agak tipenya itu agak ceng, jadinya cocok kalau buat motor-motor yang tipe road race kayak gini. Ya pokoknya kita akan ganti di Satria V200 memakai setang standar. Dan setelah konten ini kita juga akan bikin konten trapes di kayak pekarangan, tapi setangnya itu memakai standar. Kenapa? Biar PW aja lah. Beda kalau setang sepit kan itu terlalu ke bawah gitu, jadi kalau buat trapes kesana kesini kurang PW. Oke, dan seterusnya juga kita akan kayak dari pengereman depan kita akan pasang biar lebih safety, dan sekadar samping juga kita akan pasang biar lebih mudah, karena ini nggak ada skandarnya, jadi kita kalau mau diberhentiin harus pakai pedok. Nah, biar mudah kita akan pasang standar sampingnya. Oke, di sini udah bersama anak anjing. Biasa. Anaknya Angel Mutu. Tuh. Raju. Raju. Sepigo. Ini anaknya yang suka story. Dan dia juga semalam bikin story apa ya? Jadi dia itu iri sama orang yang pacaran pas malam tahun baru. Makanya dia doain yang jelek-jelek. Doain apa ya semalam? Doain hujan besar, terus angin, terus motornya mati, terus bocor lagi. Pokoknya doanya itu sangat jelek. Dan ini orangnya yang doain. Dan akhirnya terkabul. Dan akhirnya terkabulkan. Doanya para jomblo terkabulkan anjing. Dan semalam di sini emang hujan. Terus juga ya ada angin. Terus pas hujan itu juga ada pertama laki sama laki gitu ya, dorong motor, nggak tahu kenapa lah, pokoknya nggak tahu bensinnya habis atau bocor, nggak tahu. Dorong motor. Terus kedua itu ada laki-laki sama mbak-mbak. Ya pokoknya laki-laki sama perempuan dorong motor juga. Dan itu doanya si anaknya Angelmu itu terkabulkan juga. Dan hujan, iya hujannya besar juga, anginnya juga lumayan besar. Ya pokoknya kayak gitu ya, kita akan ganti memakai stang standar. Ini juga udah dikendorin dari stang sininya. Jadi kita akan lepas segitiga. Setelah lepas, oh ya dari bagian sini ini kan terlalu sedikit, nongolnya terlalu sedikit. Jadi kita akan pasukin lagi, bawain lagi biar bisa gitu buat dudukan sini ya stang standarnya. Oke, mungkin tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita pasang. Kayak apa sih bentuknya gitu? Oh ya, coba kita pasang aja dulu buat sampel. Nah, kayak gini tuh. Nah, udah terpasang kayak gini. Oke, mungkin kita langsung copot. Langsung lepas. Holding on to what I know to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone. No one to turn to. No one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Unknown brain,
Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, the rain. I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions. Cause I do what I gotta do, and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me. But I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Kita pasang dan hasilnya kayak gini, bisa kalian lihat sendiri dan nilai sendiri. Tuh, weh, bocil. Ini. Oke, kita juga akan belajarin bocil naik FU truck. Yuk. Kene nang kene. Ha. Bocil naik truk, mantap. Oke, kita juga akan test drive. Bukan test drive lah, tes pakai stang kayak gini apakah enak gitu. Kita coba jalan cuman deket gitu, jadi kita kesana dulu, terus balik lagi, terus kesini lagi. Oke, kita langsung coba, let's go. Kita tes dan kelebihan dan kekurangan itu kelebihannya pertama lebih enak, kenapa? Karena stangnya lebih tinggi, jadi kita nggak usah nahan badan, beda sama stang jepit kan ke bawah, jadi kita kan nahan gini, makanya itu kurang enak, beda sama stang standar. Makanya dari motor-motor pabrikan direkomended pakai stang-stang kayak gini karena biar mudah gitu, beda sama motor-motor drag kan itu susah gitu karena stangnya di bawah. Dan untuk kekurangannya sendiri ini terlihat jelek, terlihat jelek, paku lur ya, paku temen. Nah untuk kekurangan terlihat jelek, jadi motornya kayak kelihatan jamet. Emang ini motor jamet sih, makanya ya jamet aja. Orangnya juga jamet ya, makanya jamet. Oke. Oh ya, ada yang bilang juga, bang itu FU 200 kok memakai karbu standar. Ya emang ini memakai karbu standar, tuh. Dan di konten-konten kan kita nggak bilang FU 200 cc, bilangnya FU 200 dari segi tampilan. Jadi untuk cc-nya sendiri ini bukan 200, masih standar bungkul lah. Jadi noken in, porting, udah itu, piston modif, ya bungkul lah. Jadi katakan bungkul. Dan juga ada yang bilang, bang FU 200 kok nggak memakai aki? Ya karena ini di bagian pengapian itu masih
standar, belum dibuat total loss ya. Perbedaan pengertian total loss sama standar itu, kalau total loss sudah nggak memakai kiprok, juga udah nggak memakai spool. Jadi di bagian pengapian harus ada aki. Pertama itu harus ada aki. Tapi kelebihan pakai pengapian total loss itu dari motor gimana ya? Dari pengapian sama, cuman lebih enteng aja. Karena di bagian magnet itu nggak terbeban sama spool. Biasanya malah magnetnya dilepas, cuman dipasang cangkangnya doang. Ya pokoknya kayak gitu keuntungannya. Dan untuk kelebihan pengapian standar itu nggak pakai aki masih bisa. Jadi untuk aki biasanya itu cuman buat apa ya, membantu doang sih. Dari kiprok juga ini kan bisa buat nyalain kayak apa, lampu ya, bisa nyalain lampu. Cuman untuk sen nggak bisa pakai kiprok, harus pakai aki untuk nyalain sen. Terus klakson juga harus pakai aki, dan starter juga harus pakai aki. Dan itu kelebihan dan kekurangan di pengapian standar sama total loss. Ya pokoknya kayak gini lah. Ini masih standar semua, cuman menang tampilan FU200. Tampilan juga ini part-partnya kemarin kan part-part jelek, semua dicat terus kita pasang. Jadinya kayak gini, nggak ada part yang mahal. Jadi ya ada sih, dari knalpot ini kan lumayan mahal. Dari Bipro juga lumayan mahal. Ya pokoknya kayak gini. Ya nggak banyak sih, nggak terlalu banyak. Beda sama yang di sana-sana kan FU200 biasanya part-partnya mahal-mahal banget. Nah kalau ini barang-barang jelek kita cat kita pasang, jadinya kayak gini ya, ala-ala si miskin sih, karena kita nggak punya uang buat beli. Kenapa? Karena kita tidak punya uang, makanya kita pakai part jelek. Oke, untuk ya kalian bisa nilai sendiri dari apa ya, ya pokoknya dari segi ini apalah, tumpakan lur, kepenak, nyaman ya, pokoknya lebih nyaman aja kayak gini. Oke, di konten selanjutnya juga kita akan bikin eksperimen trabas pakai Satria FU200. Jadi pertama kita trabas ke pekarangan. Kalau di bagian sawah nggak ada tanamannya, kita akan trabas di sawah juga. Oke, mungkin cukup sekian di konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nyupport channel Remi gitu terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar pada tahu. Oke, kita next konten selanjutnya. Let's go. I'll be back in a sec. Look at the mess. Don't make me beg. Back to the room. Let me show you my bed. Yeah. Your body feels like taking on a